Nah, artinya kita berada di tempat yang betul-betul keramat, ya. Meskipun tempatnya di tengah kota dan kita tahu tempat ini belum begitu steril, tapi tentu kita harus menjaga hati kita masing-masing di tempat yang keramat ini, tempat yang suci ini. Apa ya, kalau tidak menjaga hati, nanti ada sesuatu yang tidak disadari, bisa jadi itu terjadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Sejarahnya bagaimana Sunan Abdurrahman itu dan makamnya ini seperti apa? Untuk itu kita dengarkan yang pertama dari sejarawan kita, Mas Ari Panji. Jadi nama lengkapnya waktu kecil diberi nama Kimas Endi atau Hindi. Ada yang nulisnya Hindi, okay, ada yang Endi. Nah, ini menjadi perdebatan sampai sekarang tidak selesai-selesai. Mana yang nak dipakai? Ya, Kimas Endi. Ketika remaja menjelang dewasa, dia mendapat gelar pangeran. Nama pangerannya itu Pangeran Aryo Kusumo Abdurrahim. Sementara kakaknya Abdurrahman. Jadi sebenarnya nama Abdurrahman itu nama kakaknya. Sementara dia Abdurrahim. Jadi bin Pangeran Sidoing Pasarean yang kita kenal. Atau dalam beberapa catatan saya melihat nanti Pasarean ini disebut juga dengan Pangeran Ratu Mangkurat. Terutama di barusan semalam saya cek ulang di naskah Abdul Habibnya milik Sultan, saya baca lagi Kiai, Pangeran Ratu Mangkurat namanya. Di naskah yang lain itu disebut juga dengan Sultan Jamaluddin, artinya sudah menggunakan kata Sultan, namun masih malu-malu ya Kiai, masih agak temon jonggolemang ini. Nah, kenapa seperti ini bisa terjadi? Memang kita tidak menegaskan pada saat itu menjadi kesultanan kerajaan Islam, tapi masih bernama Kerajaan Palembang. Nah, mungkin agak di situ. Kemudian belum dapat ijazah, mungkin mendapat pengesahan dari Turki. Sebab yang nanti yang mendapat pengesahan secara langsung adalah dari Turki, itu adalah saat yang kita kunjungi dia, sesudahnya Abdurrahman ini. Nah, saya bacakan lagi. Jadi Kimas Endi atau Hindi bergelar Pangeran Aryo Kusumo Abdurrahim, kemudian bin berarti bapaknya ya, anak dari Pangeran Sidoing Pasarean atau yang dikenal juga dengan Pangeran Ratu Mangkurat atau Sultan Jamaluddin, kemudian bin Pangeran Manconegoro, bin Pangeran Adipati Sumedang, kemudian bin Maulana Ali Mahmud Nuruddin Wirakusumo dan seterusnya sampai ke bin Maulana Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri bin Syekh Maulana Ishaq dan seterusnya berarti nasabnya nanti ke Rasulullah. Itu yang baru saya dapat, tapi kepastiannya masih kita harus cek lagi ya. Yang berikutnya, ia dilahirkan di lingkungan keraton. Dulu disebut dengan Keraton Kutogawang. Kota Gawang ini posisinya kalau kita telusuri sekarang berada di komplek PT Pusri, tepat di bawah Tower 1. Nah, pengembangannya ada Tower 2, Tower 3 dan seterusnya. Nah, jadi waktu bangun Pusri dulu itu sebenarnya menimpo dari bekas wilayah Keraton Kota Gawang. Ya, mungkin dulu tidak ada komunitas seperti kita Pak Febri yang galau nyanggam misalnya. Sehingga lewat bae itu kan. Terus bae pembangunan itu. Ya, hancurlah wilayah ini. Sudah hancur diserang oleh Belanda dalam hal ini VOC, dihancurkan juga dalam konsep pembangunan. Harusnya diselamatkan. Ya, sudah, apa boleh buat. Nama itu kan. Nah, berikutnya, beliau ini adalah lahir di sana, besar di sana, sampai nanti menjadi sultan. Pertanyaannya, apakah dia memang putra mahkota? Maka saya jawab tidak. Karena dia punya dulur. Dulurnya ini yaitulah yang jadi raja yang hijrah atau mengungsi atau pindah ke Sakotigo. Yaitulah Pangeran Sidoing Rejek, ada yang tulisnya Rejek, ada yang Rajek. Oke, mau anak baru baju sini. Barusan yang gue baju ini Rojak.
Nah, itu kan beda-beda penafsiran, cara baca, dan sebagainya. Tapi setidaknya hurufnya tetap rojim kap, mungkin ya, nah seperti itu. Jadi bisa rojak, bisa rejek, bisa rajak, ya gitu ya. Tinggal baca lidah kita. Iya, sama dengan kamis, kamus, kumis, tulisannya sama. Ya itu ya, oke. Nah, beliau ini ketika menikah, dicatatkan di sini nama istrinya Mas Ayu Adiwijaya, bergelar Ratu Mas Mangkurat, binti Kemas Panji Wirasinga bin Temenggung Bayu bin Gede bin Kiai Gede Ing Mempelang bin Kiai Gede Ing Sungai Tademan Surabaya. Jadi ada garis ke Surabaya. Itu istrinya. Nah, dari perkawinan ini dapat anak 8. Yaitu pertama Pangeran Adipati, kemudian yang kedua Sultan Muhammad Mansur yang nanti menggantikan dia, ketiga Raden Ayu Dipa Kusuma, Pangeran Temenggung, yang kelima Raden Ayu Adiningrat, yang keenam Raden Ayu Dita Kusuma, ketujuh Raden Kusuma Barata, dan 8 Sultan Agung Komarudin. Jadi anak dari beliau ini ada dua yang menjadi sultan. Pertama Sultan Muhammad Mansur yang memang secara ini menggantikan dia. Kemudian nanti Sultan Muhammad Mansur harusnya menunjuk ke anaknya, namun masih kecil dan sebagainya, karena itu diperwalikan dulu, wali negara seperti itu. Baru nanti baru naik ke sultan berikutnya, ke anak Sultan Muhammad Mansur. Dan itu pun ada cerita-cerita, nanti kita tidak akan bahas ke situ. Dari istri yang lain juga dapat anak, kurang lebih tercatat ini ada 25 anak. Jadi kalau ditotalkan sekitar 33, wallahu alam bisawab. Ini berdasarkan catatan-catatan yang kita teliti, termasuk di bukunya Andi Saripudin pun saya baca juga seperti itu. Nah, dari nama ini ada hal yang menarik sebenarnya. Ada pemakaian kata Sultan Jamaluddin, ada pengatanya Pangeran Ratu Mangkurat, ada juga di catatan lain Sultan Jamaluddin Mangkurat, digabung, ada yang dipisah. Ternyata kalau saya cek di beberapa naskah atau beberapa catatan, memang Pangeran Ratu Mangkurat ini dipakai berulang kali, atau Sultan Jamaluddin ini dipakai berulang kali, yaitu beberapa petinggi sultan-sultan kita, raja-raja kita ini menggunakan istilah itu. Iya, Sultan Jamaluddin. Jadi kaget, jangan terkejut, kaget. Sultan Jamaluddin pas dikonversi zaman Kimas Adipati atau Candi Angsoko, zaman Pangeran Adiangsoko misalnya. Jadi jangan-jangan terkejut gitu. Ternyata memang berulang. Ternyata ini juga berulang di zaman Kesultanan, ketika nama Sultan Mahmud Badaruddin juga dipakai berulang kali. Kemudian Sultan Ahmad Najamuddin juga dipakai berulang kali. Jadi ini memang mentradisikan, mungkin ada apa kita gak tahu waktu itu ya, walau alam, tapi ini tradisi. Nah, jadi Bapak Ibu, menarik beliau ini. Yang lebih menarik lagi, barusan kami diskusi dengan Kiai, pertanyaannya apakah dia memerintah itu 1659 langsung menggantikan yang kakaknya pindah atau hijrah atau dakwah ke Uluan, atau ada stagnan step. Nah, ini kan ini perlu analisis yang super ketat ini sebenarnya. Memang kalau di beberapa catatan disebutkan 1659 Sidoing Dajjal ini ke dusun, ke pedalaman sepertiga, otomatis kekuasaan kosong. Untuk mengisi kekosongan ini diserahkan kepada adiknya. Itu catatan yang umum yang tersebar. Nah, Pak Malan barusan juga protes kalau di catatan silsilah katanya ke Mas Ari, aku ketemu 1069 dari sana. Iya, 1069. Kalau kita kompresikan 1069 itu memang 1659 dan perbatasan 1670. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau ditengok catatan Belanda, dia menyerang Palembang itu sudah masuk 1670, karena dia tanggal 10 November sampai dengan 27 November, artinya sudah masuk 1670. Sementara kalau berdasarkan catatan kita nih, akhir dari September itu sudah perbatasan perpindahan tahun. Nah, kalau kita bersikuku dengan 1659, berarti dia menggantikan
kakaknya ini, walaupun belum secara resmi mungkin penunjukan baik, itu 16 Imosi ini berarti di September ke bawah. Itu yang menjadi polemiknya sekarang. Itu masih perlu dikaji lagi. Sehingga ya ini menarik sebenarnya. Kalau dia sebelum diserang, keraton itu belum dihancurkan, berarti sudah terjadi suksesi. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau kita mengklaim selama ini beredar kan dia menggantikan kakek setelah keraton dihancurkan, Sida Ingrejeknya pindah ke Sakotigo, dia baru menggantikan. Artinya masuk 1670. Yang beredar selama ini juga menjadi perlu kita kritisi ulang. Nah, ini menarik sebenarnya kalau diteliti lebih lanjut. Tapi ya kita belum berani buat statement yang khusus, nanti harus ada kajian lagi. Berharap nanti dari Kemalan nanti kita ada kajian rebuan kapan khusus membahas Sultan Abdurrahman ini, penting ini. Karena ini berkaitan 3 Maret. Nah, muncul tanggal 3 Maret. Di beberapa catatan itu memang muncul, bahkan disebutkan 3 Maret 1666 itu adalah persiapan Ki Mas Hendi dilantik sebagai sultan secara resmi. Artinya memang ketika almarhum dulu menetapkan 3 Maret 1666 sebagai hari jadi Kesultanan Palembang itu memang ada dasar. Itu dasar. Nah, pertanyaannya mak mano sebelum 3 Maret kan 1666 nih. 1659 ini statusnya apa nih dia ini? Kalau saya untuk sementara mendefinisikan dia itu baru menjalankan pemerintahan mengisi kekosongan. Semacam kalau sekarang wong sekarang nih semacam pelaksana harian atau PJS atau PLT lah seperti itu. Kalau pakai istilah sekarang. Artinya dia jangan sampai ada kekosongan, oke Kak, aku jalani dulu. Nah itu kan. Sambil dia apa karena ini situasi perang, ngadep e-company, ngadep VOC. Ah, lawan dulu lah VOC ini, kakek dulu urusan kerajaan ini. Pokoknya ada pemimpin, ada komando. Perawan, perang, berhasil sudah ada reda, terus nah baru dia memikirkan nah ini kapan saatnya memang dia secara resmi lah seperti itu. Bahkan dia meminta dari Turki untuk memberikan apa, semacam pengakuan. Nah maka muncullah tanggal 3 Maret 1666 itu. Nah kalau kita hitung 3 Maret 1666 berarti 1659 ke 1666 sekitar berapa ya? 8 tahun ya? 7 tahun ya? 7 tahun. Sekitar 7 tahun itu adalah masa persiapan namanya. Masa persiapan. Tapi jangan pakai istilah bersiapnya wong Belanda, Robi. Iya, dilaporkannya kita polisi. Masa sejarawan dilaporkan ini gara-gara menggunakan kata bersiap ini. Iya. Aku aja agak bingung nak ngomong pakai kata persiapan ini. Oke. Kita lanjut saja. Kalau kita hitung 1659 1706 sampai ada yang mengatakan itu hari wafatnya 1706, ada yang juga itu hari dia melantik anaknya. Ini juga menjadi perdebatan, Bapak Ibu. Nah, jadi Sultan masih perlu beberapa naskah lagi untuk menguatkan. Ya. Kan di beberapa cerita dia disebutkan 1659 sampai 1706. Pertanyaannya 1706 ini hari wafat dia meninggal mati atau hari dia melantik anaknya sudah mau hari. Tadi kita sudah sampai ke tanggal 3 Maret ya, 3 Maret 1666. Jadi tahun ini Kiai kalau kita hitung 3 Maret 1666 berarti sekarang 356. Kalau sekarang kalau kita patokannya ke situ dari ketika dia dilantik menjadi sultan secara resmi gitu kan. Tapi kalau kita ngambil lagi mundur 1659 berarti mundur 7 tahun. Nah itu. Jadi itu polemiknya seperti itu. Tapi di 1659 itu dapat di tanggal masalahnya. Nah itu. Nah pertanyaan jawabannya, pertanyaan kayak tadi kan ngomong di catatan naskah yang aku ketemu kan 1059. Kalau dikompresikan itu 1659. Anggaplah tidak ada tanggal. Tanggal berapunya? Nah ini yang jadi. Jadi kita tidak ketik tanggal hari kelahiran kesultanan, makanya kita masih memakai yang 3 Maret 1666. Lanjut, saya ingin menjawab, Yai, kenapa Sultan Pangeran Sida Ingrejek sampai lari ke Indralaya? Ternyata saya menemukan catatan, ini kayak saya sampaikan, Yai, mungkin mudah-mudahan ini jawaban, tapi juga bisa saja tidak. Pada tahun 1658, wakil dagang VOC bernama Okers, nah, Okers beserta pasukannya itu dibunuh, dua kapalnya dirampas. Iya, kapten panjang ini ada kisah nih.
Kabupaten Tenokes ini, Kabupaten Panjang ini, Okes ini dibunuh beserta armadanya diambil. Ada dua kapal pada waktu itu. Itu 58. Berarti pada masa Sidaeng Rejen. Nah, perampasan ini itu kan sampai ke Batavia. Ya tentu tidak senang lah kalau Batavia itu ya Belanda. Ah, ini kurang ajar. Overdome gitu ya deh. Kamu ekstremis. Nah, mulai didatang gitu ya. Dia ngirim lagi nih. 4 November 1669 yang tadi yang nak perang tadi, itulah ngirim pasukan sampai bawa 11 kapal perang. 11 kapal perang dan baru dicatat oleh Nihok tadi tanggal 10 sampai tanggal 27 terjadi perangnya, ya. Nah, tanggal 4 November ini yang ngirim lagi, dia ngirim dulu utusan ke keraton itu, turun ke Dueko Uom sebagai utusan untuk ketemu sultan. Dibunuh pula Dueko ini. Ya karena mungkin lah bencinya lah kelewat kali ya. Ditahan dibunuh pula. Ah, terjadi tidak acak lagi. Makanya di beberapa foto tergambar. Foto ini tergambar sekali ketika ya. Ketika apa keraton Petogawang itu dibumi hanguskan. Itu benar banyak di internet fotonya ya. Ada yang sudah diwarnai juga gitu kan. Jadi itulah yang kelihatan sekali. Bahkan kalau nak dihitung tuh kapal-kapal kecilnya lebih dari 11. Kapal besarnya B11, kapal perangnya. Nah, itu tercatat dalam catatan ini. Nah, mungkin Kiai, sejak 1658 terjadi pembunuhan itu, kan Belanda tuh ngejar itu. Jadi target lah DPU. Mungkin karena merasa tidak nyaman juga kalau ini, karena sebagai bentuk pertamanya, akhirnya dia ngungsi. Bukan berlari, ngungsi dulu. Mundur ke pedalaman, kalau kata istilah Hernu kemarin, hijrah. Dia hijrah dulu, dia titip sama adeknya. Nah, dek 16 ini, kau pegang dulu. Jadi kemungkinan besar benar kayak ini. Jadi waktu dia nyerang itu sudah pindah. Iya, Abdurrahman yang sudah ingrejek maksudnya, sudah ke Sakotiko posisinya. Jadi yang ngadu perangnya Sultan Abdurrahman ini. Nah, dengan kesibukan itu tidak sempat lagi nak mikir ke pelantikan segala macam. Memang konsepnya dia kan hanya meneruskan gitu kan. Ngaman ke dulu posisi. Kalau ibaratnya Bang Jabar, Benny, kalau komandan komandan satu tidak ganti, wakilnya turun tangan, ya tidak, kira-kira macam itu, tidak? Tidak mau dia nak nunggu. Iya, itu makanya, aku menduga, benar itu kayak, aku juga menduga, nama dia kan Abdul Rahim sebenarnya. Jadi mungkin ada pesan, dek, kau pakailah nama aku ke dusun dulu. Sudah, jadi dia siapa? Abdul Rahman, wah percayalah Belanda ini mungkin, sudah kita serang, ben. Nah terjadi tempur-menempur, tembak-menembak segala macam itu termasuk taktik dan strategi menurut aku. Selama beliau ini menggantikan kakaknya 1659 itu, itulah tadi. Akhirnya sampai tercapailah istilahnya, memang kita kalah secara ini kalau kita ukur keraton tadi ya, bumi hanguskan, dia lebih memutuskan, ini pemikiran brilian dia. Sudah kalau itu kita pindah ke Beringin Janggut. Nah, Beringin Janggut ini lagi viral sekarang. Iya. Pindah ke Beringin Janggut, bangun keraton di situ, buat masjid di situ, buat perkampungan baru. Sayangnya nasibnya juga sama dengan keraton Petogawang, sisa-sisanya habis lumat galau dari pembangunan. Padahal ini ada peristiwa penting ketika tokoh masuk di situ lah makanya. Jadi pembatasnya Yai, itu Sungai Tengkuru di sebelah timurnya, kemudian di sebelah selatannya Sungai Musi. Sebelah kirinya Sungai Rendang, Yai. Kalau wong galak ke Sungai Rendang ke Budang Garam, nah tahu itu Sungai Rendang. Aminin lah galak mandi waktu kecil ngajak ya aku mandi deh, Yai. Iya, sampai terlelep nyari Mang Arun kalau kelelep. Minta makan udang. Iya, cerita lama itu nostalgia. Iya. Nah, di sebelah utaranya Sungai Penendang. Jadi dia keliling oleh sungai. Nah kalau kakek kalau kerutu besar kayak berulang dia. Mak itu juga dikeliling oleh sungai itu. Sungai Sekoro, Apuran, Sekana, Musi. Jadi pindah deh kompleknya. Jadi dua kota ini lah kalau buku ini. Ini Beringin Janggut, kakek pindah lagi ke sini. Nah ini sungai galau ini, tetak-tetakan ini. Itu hebatnya. Nah kenapa ini menjadi benteng alam sebenarnya. Dan dia belajar dari Kutogawang, tidak terlalu pinggir di sungai. Kalau Kutogawang kan pinggir sungai Nian. Langsung begitu turun kaki langsung nijak sungi kira-kira itu ya. Nah kalau ini dia agak mundur, makanya dari pasar 16 itu Beringin Janggut itu agak jauh dia mundurnya dari sungi.
Karena dia belajar dari itu biar ada space untuk jarak seperti itu. Kalau ditembak Belanda itu tak nyampinian gitu ya. Belajar dari kesalahan sebenarnya menurut Latu. Makanya diduga, ini diduga ya, bangunan keraton itu adanya di kawasan mulai dari yang kemarin ditemukan kemarin makam itu sampai ke Dika, sampai ke Lurung Basa, nah sekitar-sekitar itulah. Dan diabadikan nama Beringin Janggut itu di situ, di depan Jaya Raya Elektronik itu. Dan satunya lagi, jalan Masjid Lamo itu diabadikan juga. Yang sekarang dari Air Mancur ke Sayangan itu, ke Pasar Burung itu, sama jalan Masjid Lamo. Artinya ada dua kota yang bagus di sini, ada keraton, ada masjid, dan berikut perkampungannya. Nah, masjidnya kenapa tidak hilang ini, kenapa? Nah, ini memang dibongkar. Ini ada cerita. Ketika zaman penerusnya nanti, dibangunlah Masjid Agung Jayawikramo yang sekarang, Masjid Agung, dibangun itu, tidak mungkin. Kalau dalam Islam dulu kan, ada dua masjid yang berdekatan itu, ribut itu. Masalah salat Jumat masalahnya. Ini ada kasus apa Lawang Kidul dengan Masjid Agung ini. Iya, nah ini tidak boleh berdekatan. Jadi sakoknya ngalah. Kalaupun dia masih nak bertahan, minimal turun status jadi musola atau langgar kalau dulu tuh. Nah, jadi dulu dipilih untuk dihancurkan memang. Dan ini dicatat oleh Belanda bahwa memang ketika bangun Masjid Agung, tidak ada pekerja. Nah, kira-kira begitu. Orang sedang ini, kayaknya itu intinya dihapuskan. Artinya masjid keraton hilang kalau sekarang. Baik. Jadi kayaknya mungkin itu jawaban singkatnya, tapi ini baru hipotesa yang harus perlu dibuktikan. Lanjut mungkin kita potong kalau nak dicerita galau panjang. Ya belinya jamur sudah. Akhir jadi penutup ya. Jadi Sultan Abdurrahman ini memerintah 16. Kalau untuk sementara ya, kalau kita pakai 1659 sampai dengan 1706, berarti itu 47 tahun. Tapi kalau kita pakai 3 Maret 66 sampai dengan 1606, berarti 40 tahun. Selisihnya 7 tahun. Itu tinggal catatan saja kesepakatan peneliti, sejarawan, budayawan, dan sebagainya. Nah, zaman itu juga ketika perang, menariknya, ini juga kajian Bung Robi juga ini, ada beberapa benteng-benteng yang terkenal di Kesultanan pada waktu itu. Pertama di ujung Pulau Kemarau itu ada namanya Benteng Tameng Ratu. Ya, sebagai tameng, namanya apa tameng? Pelindung raja, Tameng Ratu. Di ujung Pulau Kemarau di sebelah timur, bukan yang di pagoda ya, jangan salah. Kalau kita kan kalau Pulau Kemarau langsung ke pagoda kan, itu sebelah barat. Itu Pak Dodi di sebelah sananya ujung timur itu namanya Benteng Tameng Ratu. Kemudian dia langsung dipasang cerucuk. Cerucuk itu kayu-kayu balok besar, batang-batang besar itu yang dilurus-lurus, ditanam. Diikat dengan seling dan sebagainya lah, itu ya, pakai tali apa. Kemudian, ada lagi benteng namanya Benteng Manguntama. Benteng Manguntama itu di tengah-tengah itu didirikan untuk sebagai komandonya. Komando dari arus lalu lintas, ada di tengah-tengah antara Pulau Kemarau dengan Pelaju. Kemudian di seberang sana, di daerah Pelaju, ada namanya Benteng Tambak Bayo. Di pasnya di anak sungai Kumbring itu. Kemudian agak ke Bagus Kuningnya ada Benteng Martopuro. Daerah Bagus Kuningnya sekarang yang banyak monyet-monyet itu. Nah, artinya ada beberapa nama benteng yang memang waktu itu dibuat oleh Kesultanan pada masa perang itu, pada masa awal Kesultanan Palembang itu, sebagai pertahanan. Artinya kalau kita cuma kenal Benteng Kuto Besak sekarang itu, jauh sebelumnya kita sudah punya banyak nama benteng. Nah, ini semuanya tidak ada tersisa. Mungkin ada terpendam tapi tidak tergali dan lain sebagainya. Kalaupun ketemu tidak dilaporkan. Sama cak kemarin kasusnya sebenarnya. Kalau tidak dipiral ke, tidak terungkap itu. Untunglah Robi dan kawan-kawan yang mengungkap dan viral ke nyawa. Kali itu terima kasih lah sama Robi dan kawan-kawan ini kan. Ngangkat. Iya, buat sama arkeologi ya, namanya sama cagar budaya kan. Nah, mempiralkan ini cepat langsung direspon. Jadi itu saja sebagai penutup. Jadi ada catatan memang kita belum pasti beliau ini berusia lebih dari 100 tahun. Ya. Jadi kalau dia dianggap yang 1706 itu hari terakhir dia hayatnya, berarti dia terus langsung berarti itu berarti 1706 kalau dikurang 100 tahun, 1606.
ya kan, 100 tahun ya, sementara umurnya lebih dari 100 tahun, mungkin 105, 104, 103, kan bisa kan seperti itu. Nah, artinya beliau ini termasuk yang panjang umur juga loh, usia. Sampai dijuluki tidak mati-mati, jiwa Belanda itu kan, sangat panjang umurnya pada waktu itu. Baik, itu sebagai penutupan kami, penutup dari kami bahwa perjuangan beliau ini sangat heroik, karena posisinya menggantikan kakaknya yang memang waktu itu menjadi target dari VOC. Sampai-sampai diduga ini namanya diinjak dengan adeknya, peganglah kau, aturlah kau, aku nak ke dusun dulu. Kira-kira macam itu. Nah, ini baru dugaan ya, jangan dianggap benar. Boleh diteliti. Tapi mudah-mudahan ini tidak terlalu melenceng. Kita tetap hormat dengan beliau sebagai nenek moyang kita misalnya. Jadi beliau ini termasuk memang yang mempertahankan begitu. Bahkan ide-ide pembangunannya pun ketika ini hancur, dia bangun baru. Itu kan ide pembangunan yang luar biasa sebenarnya. Memindahkan ibu kota. Kalau sekarang mau heboh, memindahkan kota dari DKI ke Nusantara, beliau sudah biasa banget zaman itu. Pindah katanya. Kita bangun baru. Bangunlah di Beringin Janggut. Nah, Beringin Janggut itu jangan sampai hilang namanya Pak Dodi. Kalau ada perubahan-perubahan nama jalan, jangan sampai hilang. Karena itulah satu-satunya bukti sekarang. Dengan pelengkatan, apa, lengketnya nama itu ya, ada Masjid Lamo, Tengkuru, Namo Beringin Janggut, Sayangan, Sungai Rendang, Lurung Dagi, Kepandian Baru, itu menunjukkan zaman-zaman kesultanan semua. Ya, semuanya berkaitan dengan kesultanan. Jadi jangan sampai itu dihilangkan. Kalau nak ngajak Namo Baru itu di tempat yang baru, Bel. Iya. Kita ini jangan nimpo-nimpo, Pak. Itu masalahnya. Itu mungkin Kiai ada nambahnya, ada ulasan, karena sebagai orang yang dituakan juga ini mungkin banyak baca naskah untuk menambah informasi. Untuk itu kepada Kiai Mal'an nanti melalui moderator, tentu izin moderator. Kami ya. Kembali dulu ke moderator, terima kasih. Kiai Haji Mal'an Abdullah, ya, menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hari. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan memberi jawaban, tapi memberi PR berbasis pertanyaan. Kita mahasiswanya. Iya. Mengapa Sultan Abdurrahman memilih dimakamkan di sini? Dia kan sultan. Dia bisa mengambil tempat lain dan pasti akan dilaksanakan. Tapi pilihannya dimakamkan di sini. Ini berarti ada sesuatu di tempat ini, di wilayah pemakaman ini. Dan itu sama sekali belum pernah kita gubris ya. Sudah hebat hari ini tapi belum urusan itu. Iya, Pak. Iya. PR lagi dia. Nah. Iya. Nah. Pertanyaan inilah yang menyebabkan saya tadi datang awal dan kepingin melihat makam yang bagi sebagian orang termasuk orang Malaysia tempat pemakaman hang tua. Kalau berangkat dari situ, berarti sejak era Hang Tua dimakamkan, tempat ini sudah istimewa. Tempat pemakaman istimewa. Pasti bukan tidak istimewa ya. Ya. Sepanjang yang saya lacak, Hang Tua itu lahirnya 1444. Dan masa hayatnya itu berakhir 1524. Jadi umurnya panjang ya, 80 tahun ya, 80 tahun. Kalau betul dia dimakamkan di sini, dan dimakamkan 1524, berarti pada saat itu, ia memimpin Palembang Karangbidara. Pada masa Karangbidara berarti wilayah ini sudah menjadi tempat pemakaman yang istimewa. Antara masa Karangbidara dengan masa kesultanan yang kemudian dimakamkan beliau di sini, banyak pertanyaan sebetulnya yang harus kita jawab.
Karena ketika riset untuk buku itu, ternyata dalam tradisi keluarga Tan di pulau, anaknya yang bernama Tan Siak Sidi itu menikah dengan putri Karang Bidara, anak perempuan Karang Bidara, yang dicatat dalam silsilah yang terkait dengan Jambi, namanya Nyimas Rangga. Nyimas Rangga yang dibaca oleh orang Kombring Nyimas Rangga. Pada waktu dia Nyimas Rangga, saya nggak ngerti. Tetapi kemudian ketika Nyimas Rangga dan dia punya adik Nyimas Maimunah, menjadi gampang memahaminya. Karena itu sudah bisa dipastikan juga Karang Bidara itu Kemas, karena anaknya Nyimas. Ya. Jadi ketika Kemas Kindi, kalau kita anggap Kemas juga, ini satu garis gitu. Satu garis. Iya. Konon kan katanya itu ketika masa Sultan Abdurrahman inilah baru ditata pemanfaatan dan penggunaan gelar itu. Tidak begitu ditata. Menarik misalnya di wilayah lokasi Tan di pulau, besan dari Karang Bidara itu, ada tempat yang namanya Talang Bidara. Menurut orang Kombring, kawan saya orang Kombring, Karang Bidara ini bertempat tinggal di Sabu Kengking, sehingga dia diingat sebagai Sultan Sabu Kengking. Ini PR semua ini. PR semua. Iya. Tiba-tiba sungai di sini ada juga Lambidara kan? Bagi saya ini semuanya petunjuk-petunjuk bahwa tokoh Karang Bidara ini sangat penting. Transisi setelah Raden Fata meninggalkan Palembang. Raden Fata yang kedua kali kan meninggalkan Palembang itu sekitar 1517 atau 1518, yang kemudian menggantikan dia itu jelas Karang Bidara. Sebab anaknya yang Tan Siak Sidi dalam tradisi Tan di pulau diperintahkan oleh Karang Bidara agar ikut serta dengan Raden Fata ke Demak, termasuk rombongan 200 orang yang kembali ke Demak. Ya. Jadi ini masa sebelum Kesultanan, saya lebih memperhatikan itu. Karena era Kesultanan itu dibentuk pada masa dari sisi birokrasi pada masa Karang Bidara. Manuskrip yang dibaca Faile itu menyebutkan bahwa pada masa Karang Bidara itulah mulai ada Pangeran Prowatin di Uluan yang melibatkan empat lawangan, Musi, Ogan, Komring, dan Tematang. Ya. Nah, Pangeran Prowatin inilah yang pada era Kesultanan nanti berperan sebagai perpanjangan tangan dari Kesultanan kita ke wilayah-wilayah Uluan. Dan itu juga menjadi bagian dari upaya yang sangat jelas penyebaran agama Islam. Saya menelusuri ini dalam rangka Islamisasi, melihat Islamisasi, tapi bertemu dengan apa yang dikerjakan oleh birokrat-birokrat di perkotaan Palembang yang nanti memunculkan era pra-kesultanan dan era kesultanan. PR-nya bakal banyak, karena itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ada banyak wacana dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada ketemu lagi dengan alhamdulillah Sunda Sultan dan juga Adinda kami Haji Mal'an Abdullah
dan juga ini banyak sejarawan-sejarawan dan budayawan lain. Di sini ya tidak banyak yang perlu disampaikan. Yang pertama tadi dari untuk Hang Tua ini dari tahun 40 ya sudah tahu ceritanya. Nah, bahwa di sini ada Hang Tua. Jadi untuk itu PR juga dari adenda tadi, baik kita kancanian, kita buatnya tando-tandonya di situ di mana sebenarnya Hang Tua ni ada. Nah, jadi kita baca nyampe ke dengan wong wong Malaysia Singapura. Nah, ini Hang Tua di sana itu perlu kita patok. Nah, di mana di situ. Nah, ini, alhamdulillah dari dulu sudah tahu cerita bahwa Hang Tua itu ada di sini. Tahun 80 ya cerita kalau itunya untuk penegasan itu tahun 80 itu sudah tahu. Jadi sebelum itu ya sudah ceritanya. Tapi ditegaskan lagi tahun 80 ada di sini Hang Tua. Nah itu dan Hang Tua itu makanya tahu di situ. Yang seterusnya tadi dari Panji tentang nama-nama yang selalu berulang. Memang terutama wong Palembang ini ngambil dari wong Arab. Wong Arab tuh namanya selalu berulang. Said ini bin Abdullah bin Abdullah. Nah, wong Palembang ini Kemas Abdullah Hamid, Hamid Abdullah, Abdullah Hamid. Nah, terus berulang-ulang terus itu. Ini di Palembang dipakai itu nama-nama berulang. Jadi tidak baca ragu bahasa Panji tadi nama berulang tetap bagi sih masih ada yang itu. Nama misal apa nama Mal'an Abdullah, Abdullah Mal'an, terus berulang terus nama sampai itu Abdullah bin Mal'an, Mal'an bin Abdullah terus itu nama wong Palembang kalau dulu memang dia pakai sesuai sultan kita ini ya kesultanan selalu mak itu mungkin nama-nama yang berulang itu. Selanjutnya di tadi sudah sampaikan oleh Sunda Febri bahwa kita ini perlu ada pembatasan. Kita batasnya yang mana khusus yang tokoh-tokoh sejarah atau yang kita sejarahkan sultan-sultan. Ya, umum jangan dia masuk ke sini. Ini lah banyak para-para sini berkumpul. Banyak, oh kami ini juaret kami di Candi Walang. Nah, masalah. Ada Raden, dan paling banyak Raden, 90% Raden balik ke sini ini. Nah, yang lain, karena dia belaki atau mana, ya, masuk. Nah, sini perlu, PR juga itu. Ada pembatasan khusus bahwa ini untuk kesultanan dan juga untuk umum. Tadi juga ada ada yang nanya dengan Yai-Yai, apa nih Lambi Daro? Nah ya, Lambi Daro itu nama tanaman. Oh, nama tanaman, Lambi Daro itu. Ya, ada kita Bidara Cino, ada juga kan. Tanaman juga, Bidara Cino dan Lambi Daro. Nah itu maka Lambi Daro di sana itu ya ada tanaman di sana. Maka sekarang Lambi Daro. Nah, jadi bukan, ada tadi ada Karang Bidara, Talang Bidara. Nah ini banyak sekali kaitan dengan Bidara-Bidara tadi, Lambi Daro itu. Jadi dari Bidara, jadi Lambi Daro. Nah itu dah. Sunginya itu di mana? Ya, sungi. Sunginya ke Kojong itu. Kojong dari Bukit Seguntang? Iya. Ulunya Bukit Seguntang? Iya, ulu situ. Sampai ke Talang Kelapa masuk? Iya. Ya terus lagi terlalu itu panjang sungai itu. Muaronya di mana? Muaro di Gandus itu benar. Iya. Iya. Jadi itu perlu kita dalam lagi kita untuk mengenal dari kisah-kisah ini. Dasar aja tadi talang-talang memang banyak kita nih talang-talang. Di sini masih banyak Talang Geruni, Talang Pangeran. Banyak ada tahu di mana Talang Pangeran. Mungkin bersejarah tahu Talang Pangeran. Sama kantor gubernur itu Talang Pangeran. Nah, Iya, Sungai Pangeran. Talang Pangeran itu Talang Pangeran. Maksud cerita siapa Talang Pangeran itu. Nah, itu ya. Iya, Talang Terun di sini. Ada ke Talang Putri ke Pelajo situ. Ada lagi ya
kebun talang jawa sana para sini ada lagi kebun-kebun lah banyak dia tidak tahu lagi di mana ke kebun sahang ke sungai sahang ada kebun ada sungai ada kebun jahe kebun nanas nah itu di mana tidak tahu kita gitu. Kita perlu angkat lagi secara saya nama kebun nanas di sini kita tunjuk nama ini kebun jahe di sini nanti kata kena ini perlu kebun sere di mana sano nah ada satu nah itu perlu wong-wong tidak tahu lagi anak-anak muda anak zaman now dia tidak tahu nah perlu yang wong-wong zaman old zaman wow wow penun dah ya jadi dengan kegiatan-kegiatan ini kita merambah kesejarahan kita untuk diangkat untuk dikenalkan kepada ya selanjutnya dijabarkan oleh yang sudah nerimo jadi ceritakan lagi ini pacak terus sejarah-sejarah terutama di daerah ini nah mungkin situ ada kebun gede ada kebun banyak ke ada talang nangko ya. Nah talang nangko di arah ke apa tanggung buntung sana ada talang nangko kemudian nah, ada parak di Gandus itu ada talang nangko itu baik yang saya sampaikan mudah-mudahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa? Ustaz boleh nggak balik? Nggak ngomong? Nggak. Ayo, silakan. Kita ke iya. Sultan penutup ya. Semangat sebenarnya. Okay. Karena ini penting juga tadi berhubungan dengan makam hang tua tadi. Kebetulan ada penjago juga kan. Kita bunci. Yang tahu di sini hang mulai. Gitu. Tanpa tuh haji. Hang bihi. Kalau kita nyelik makamnya kan kayunya unglen. Tuh. Unglen kan? Iya, unglen. Nah, cuma kita tolong diinformasikan. Kita sering ngobrol dengan wong balar arkeologi ya. Jangan lagi kapan ada benazar berniat langsung nak pasang porselen pasang keramik habis di sekarang dekati lagi itu nilainya itu nilai aslinya dekati jadi kalau itu koordinasi lah kalau pun niat sedekah makanan bela kalau dapat nasi gemuk daripada makam ditimpo habis dengan keramik lah ceritanya selesai sudah. Cak Aryo Damar itu tuh keramik baru dipasang pulau siapa yang benazar tuh di namonya di bawah. Iya. Kalau nilai sejarah. Jadi kita kocek itu. Iya. Ini nilai sejarahnya. Iya. Palak kok kocek. Nah tadi kepalang situ lagi menjadi jadi kelemahan cerita. Di sini ada dalam peta Rimbo Rutan Sego. Sego. Nah, ini Kelapangan Suryo sebelah sini. Rimbo Rutan Sego. Sego itu Sego. Yang rotan Sego, rotan yang besar itu. Jadi di sini maka ada toponimi jalan lembu jalan danau, lorong danau, lorong kempol sendiri. Kalau ada fotonya, Pak. Itu kan mungkin. Makasih. Baik. Cewan lah ngomong enggak? Cewan. Iya. Sikit bayar, sikat. Iya, benar. Malam pula menggeleng cewan ngomong terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya sedikit yang kami sampaikan. Dulu kan mungkin pemakaman Sindi Walang ini sangat luas, ya, ya. Dan banyak yang sudah hilang dari pemakaman Sindi Walang ini. Dan menjadi PR kita bersama mungkin kedepannya untuk lebih, apa istilahnya itu, memperhatikan mengenai makam-makam itu jangan sampai ada yang hilang lagi seperti dulu. Seperti misal di luar dari yang apa pagar Cinde ini belah sana itu ada Pangeran Purbosakti. Masuk sana lagi ada Pangeran Melaya di belakang wong tukang ngelasnya. Di jugo para anu nih, para apa kayu itu nih. Jadi itu kakek mungkin menjadi perhatian kita bersama khususnya dari kesultanan agar jangan sampai yang bececer-cecer yang hilang. Ada Pangeran Jakso, ada lagi kalau lari ke sana berapa ungkuran-ungkuran yang masih ada itu. Kalau baca jangan sampai kejadian seperti dulu. Waktu ada ulama-ulama yang datang dari luar, dari Timur Tengah, dari bangsa Habaib itu datang ke Palembang mempertanyakan di mana katanya Sagifah kalau bahasa mereka di Arab itu makam daripada Habaib dari marga Jamalul Lail. Nah, ketika kita cari di Palembang ini di Gubaduku pun hatta tidak ngerti. Di Gubayib, Gubaduku itu tidak ngerti Jamalul Lail. Di mana? Dalam catatan sejarah itu dikatakan di Cindi Walang ada siko kompleks khusus yang di situ ditanam para ulama dari Fam Jamalul Lail. Nah, tapi hari ini makam itu sudah hilang, sudah timpur ruku, tidak keluar lagi. Nah, jadi bawa ruku wong sana.
Jadi itu mungkin menjadi pelajaran besar bagi kita. Ketika beliau datang ke sini, beliau sedih dan istilahnya itu seakan menganggap kok Om Palembang tak wajak katanya, aku makam keluarga besar kami katanya. Seakan-akan kan seperti itu sedih, sangat miris. Nah mungkin PR kita ke depan, kita harus menjaga dari badai yang ada di sekitar sini Walang ini. Khususnya di luar-luar kan, Cak Pangeran Malaya, Pangeran Purbo dan lain sebagainya. Itu banyak tidak terekspos dan banyak tidak diketahui. Karena tempatnya juga lah minggir-minggir sudah, lah di belakang-belakang ruko-ruko, belakang-belakang tempat ngelas dan lain sebagainya. Itu be mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ano, Jali, Pak Jali, ada yang diomongkan? Pak Jali kemarin, nanti. Enak sekali saat lalu, ano, Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nah. Tidak bayar tidak, Pak. Perkenalkan, saya Dodi dari Dinas Pariwisata Kota Palembang, Pak Sultan. Saya mau memberi saran saja, saran teknis ini untuk makam-makam. Sebaiknya segera diidentifikasi, didata untuk pembuatan sertifikat, Pak. Karena di yang lain itu yang non muslim itu mereka sudah pakai sertifikat semua. Ya, lenteng ya maaf saya sebut lenteng-lenteng itu sudah punya sertifikat. Jadi untuk ke depan nanti kita tidak bisa mempertahankan ini Pak kalau cuma ngomong, kalau cuma kita demo rame-rame tidak bisa Pak. Karena yang maju legal nanti hukum. Polisi nggak bisa, jaksa, hakim harus prosedural. Jadi kita data, kita sertifikatkan semua, Sultan Mansur, ini semua. Nah, jadi pemerintah juga Pak Sultan tidak bisa membantu tempat yang tidak punya sertifikat. Jadi kalau kita gelontorkan dana, tidak ada surat tanah, membangun apa begitu. Tidak bisa Pak, jadi masjid-masjid sekarang juga sudah disuruh bikin sertifikat semua. Hibahnya dari mana, wakaf dari mana, dan ini harus segera disertifikat. Jadi kita bisa mempertahankan per meter persegi. Siap, mungkin itu saja dari saya, dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Ini yang paling penting saya kira untuk tahapan berikut, artinya sertifikasi tanah makam-makam raja dan para sultan Palembang. Ini persoalan memang, apalagi di tingkat kota seperti ini. Itu mungkin dari seperti kata Cik Uwan tadi. Hilang. Tapi khawatir juga yang kau sebutkan tadi, yang Caisat sebutkan tadi. Rupanya makam galo, jadi ruko galo. Kalau kita pertahankan makam habis galo ruko itu. Pemerintah kota bingung juga mau mana ini tuh ya. Tersisa, ya. Termasuk tadi ya. Oke, untuk yang terakhir kita dengarkan wejangan dari Yang Mulia Sultan Ma'udzuddin IV Raden Muhammad Tawasud Raja. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh yang hadir di sini, karena kita sudah saling tahu. Makanya kami tidak menyebutkan satu persatu. Membuat singkat waktu ini sudah 10 menit lagi nak jam 5. Jadi kami nak mungkin beberapa hal yang menjadi catatan di sini. Pertama bahwa kita berada di makam pendiri Kesultanan Palembang Darussalam. Tapi bukan sebagai penerus kerajaan, tapi sebagai apa? Lanjutan daripada cerita keberadaan kota Palembang, mulai dari Sriwijaya, kemudian kerajaan Palembang, itu banyak sekali cerita-cerita yang kemudian pada momen disinilah kita berada titik menjadi Kesultanan Palembang Darussalam, di mana narasi-narasi tersebut, catatan-catatan sejarah bisa kita lihat mulai dari catatan-catatan Belanda yang ada, itu untuk mengetahui tanggal dan waktu. Itu saya sepakat, karena itu lebih otentik mereka kalau mengenai waktu dan tempat. Tapi cerita kita mungkin berdasarkan sudut pandang masing-masing pihak. Kalau kata Belanda kita pengkhianat atau pemberontak, kalau kata kita pejuang, ya kan? Jadi kita seperti itu. Jadi kalau tempat dan waktu saya yakin ininya. Nah, jadi selain itu ada
hal yang bisa kita kuatkan kembali adalah seperti nilai Hang Tua. Walaupun dalam cerita ada yang menyatakan Hang Tua itu adalah fiksi yang dikaitkan dengan tempat, ada yang seperti itu, saya juga sudah baca Hang Tuanya. Jadi ada yang menyatakan itu adalah cerita sejarah yang benar. Ada juga yang bilang apa Hang Tua itu suatu yang benar, ada keturunannya. Nah itu yang harus kita apa kita lihat. Tapi yang kita ambil nilai dari sini adalah kita anggap saja dan kita meyakini bahwa itu adalah suatu kebenaran. Sehingga kalaupun sini benar itu makam daripada Hang Tua itu, sebaiknya kita pelihara dan jadikan narasi cerita yang baik, supaya bisa menenangkan orang-orang datang ke sini, ya kan? Terus di sini juga pemakaman desa tempat-tempat yang tenang dan tinggi ya. Dan saya yakin setiap raja atau sultan di Palembang ini memiliki tempat pemakaman khusus, ya kan? Ungkonan-ungkonannya terkait misalnya kemarin penemuan nisan, bisa saja itu keturunan, tapi kita nggak tahu karena itu bisa juga bukan. Tapi kita karena kalau kita ketahui bahwa keturunan-keturunan yang raja dan sultan pasti memiliki tempat yang khusus seperti di sini, ya kan? Seperti Sunan Abdurrahman di sini, terus kalau SMB 1 di Kawatekurep, Sultan Muhammad Mansur di Kebon Gede, SMB 2 di Ternate, dan itu ada ungkonannya, memang dia satu kelompok itu keluarga semua. Jadi saya meyakini bahwa kesultanan itu memiliki ungkonan-ungkonan khusus. Nah, kalau dibilang apa, mungkin kalau yang benar-benar keturunan lurus dan ini lurus itu biasanya dalam ungkonan-ungkonan tersebut. Jadi bisa kita pastikan di sana. Jadi kalau nisannya kemarin ketemu itu, kita lihat dulu, itu ungkonan kelihatan ada satu keluarga. Nah, apa ada hubungan sama kesultanan, bisa dicek lagi tuh kan. Karena yang kita ketahui bahwa pada saat ini makam-makam memiliki nilai ekonomis yang tinggi tempatnya. Satu, dia menjadi pusat kota, pusat peradaban, sehingga memiliki nilai ekonomis apabila berniaga, dan rata-rata makam-makam menjadi ruko. Lihatlah di sini. Kalau kita lihat dari peta Raden Angli, saya juga pernah lihat dapat. Mungkin tidak, maka mereka di tengah-tengah depan Cinde itu. Simpang Pulo. Saya nggak yakin. Pasti menjalar ke sana ke sini. Dan sini juga menjalar. Yakin nggak di sini ada makam, itu ada ruko, tapi di belakang ruko ada makam. Kemungkinan ruko ini dahulunya makam-makam juga. Kemudian sudah dialihkan atau apa. Karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga ya maaflah banyak yang hilaf dan tidak menghargai nilai-nilai warisan daripada keluarga dia sendiri, ya kan? Nah itu, jadi kita sebagai generasi yang sekarang yang ada, benar juga sekarang menurut Pak Dodi juga, nanti ke depan kita mungkin izin lah ya, kita bersama-sama apakah pensertifikatan ini akan atas nama yayasan apa, apakah berada di bawah Kesultanan Palembang Darussalam, apakah dengan pemerintah kota atau siapa. Karena kalau tidak segera, seluruh makam-makam yang ada akan habis, ya kan? Kalaupun sepakat misalnya kami sebagai dari Kesultanan Palembang Darussalam siap, dan tidak akan kami jual, tidak akan kami, ini kan jadi amanah buat kita bersama supaya bisa kita lestarikan. Itu yang kita persiapkan, itu yang kita niatkan. Jadi kalau misalnya sepakat atas nama Yayasan Kesultanan, ya bisa kita ini kan, bisa kita majukan, tinggal bikin berita acara seperti apa kan itu. Jadi yang penting kita semua terselamatkan bersertifikat. Kemudian nanti sertifikatnya kan ada nazirnya, ada kita wakafkan atau kita apakan kepada depan atau apa, sehingga tidak bisa berubah sama sekali. Tapi pertama kali langkahnya adalah harus timbul sertifikatnya. Bagaimana caranya kan? Sebab kalau nama perorangan, ya maaf. Ayo. Yang kejadian yang jelas di depan mata adalah
ada yang disertifikatkan yaitu Kramajaya dan kemudian di Lego dijual. Nah itu yang menjadi permasalahan. Hilang ke 10 kali ya. Saya bilang kan. Nah itu jadi keluarganya yang tidak, dan saya yakin itu mungkin bukan keluarga keturunannya. Tidak. Mana ada keturunannya mau yainya digusur ditimbun seperti itu. Yakin enggak? Nah, saya yakin itu ada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan yang kemudian dan untuk kebutuhan ekonomi dan ada aturan hukum, maka cari penyimpangan dan pembenaran bagi mereka. Nah, jadi mudah-mudahan kita yang semua di sini bisa turut serta dalam melestarikan makam-makam dan juga sejarah daripada warisan Palembang ini. Saya sebut Palembang ini karena di sini ada beberapa nilai dari zaman Sriwijaya, Kesultanan dan Kerajaan, itu semuanya merupakan satu cerita yang saling bersambung. Mungkin dari kami cukup sekian, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.